Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nafisa Gelsi. Jadi sekarang aku lagi mau bikin cemilan lagi. Setelah kemarin kita bikin milk cheese mochi Oreo yang lagi viral di TikTok, sekarang aku mau bikin makanan yang lagi viral di TikTok, yaitu puding roti resep dari Neng Aura. Ya udah, yuk kita mulai aja. Bahan-bahan yang pertama aku ada 3 lembar roti. Yang ini. Terus ada 4 bungkus coklat tos. Terus ada 750 ml air, ini aku pakai 2 gelas. Dan yang terakhir sih, ada 35 gram gula, sama yang terakhir ada 1 bungkus agar-agar. Ya udah, yuk kita langsung buat. Nah guys, jadi ini udah aku robek-robek rotinya. Sekarang kita langsung masukin aja ke blendernya. Guys, jadi sekarang kita masukin 4 bungkus coklat tos. Ini kenapa ada 3? Karena satu lagi nanti aku terakhir masukinnya, sekalian aku sisain buat nanti toppingnya. Ya udah, kita masukin. Udah habis, terus sekarang kita lanjut masukin gulanya. Nah, setelah itu kita masukin agar-agarnya. Bungkus agar-agar. Nah, kalau misalnya udah tercampur kayak gini, kita langsung blender. Cus. Oh, iya, lupa. Kita masukin dulu 700 ml air. 500 ml sama sisanya. Nah, udah. Yuk langsung cus kita blender. Nah guys, setelah tadi di blender, kalian langsung aja masukin ke panci dan panasin dengan api kecil. Setelah panas, kalian langsung aja masukin 2 butir kuning telur. Nah, setelah itu kalian tunggu aja sampai mendidih ya. Nah, ini udah kental nih guys. Udah agak mendidih juga. Tuh lihat, udah ada blebek-blebek blum-blum-blum kecilnya. Kelihatan kan? Nah, kalau udah gitu, kalian langsung aja masukin ke dalam loyang. Setelah kalian masukin ke loyang, jangan lupa masukin langsung ke kulkas dan didinginin aja sampai agak mengeras ya guys. Jadi ini tadi udah aku diamin di kulkas dan udah dingin juga. Ya nggak seperti ekspektasi aku sih, tapi ya mungkin ini emang salah aku juga nggak pakai kertas roti, jadinya lihat amburadul kayak gini. Dan ini juga aku nggak terlalu rapi ngebubukin ya ngasih toppingnya. Ya udah, yuk kita cobain aja yuk. Kita cobain aja. Gimana ya? Gak lurus. Wow. Yuk kita cobain. Langsung ngomer di mulut guys. Enak banget, kayak lembut banget, fluffy banget. Bukan fluffy sih, soft banget. Lihat, empuk banget. Terus kayak ini tuh kenyal-kenyal gitu, tapi pas begitu nyampe di mulut langsung ngumer guys, seriusan. Mantep. Guys, jadi itu eksperimen aku untuk membuat cemilan yang lagi viral di TikTok. Itu bener-bener enak banget. Kalian wajib coba sih menurut aku.
Dan kalau misalnya ada acara-acara gitu, fix ya aku pasti bakal bikin ini lagi. Yaudah, sekarang kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe.